43 bisa naik ke atas. Iya, nomor 43. Dan kami mohon untuk Bapak-bapak Dewan Juri berkenan ke atas panggung bersama-sama di sini. Ayo kan masih hafal dengan nomornya ya. Kalau sampai lupa itu aja. Iya. Ada nomor 33, nomor 40, nomor 16, 43, dan nomor 25. Iya. Nomor-nomor yang saya sebut tadi mohon untuk berkenan di manajemennya. Iya. Ke naik ke atas panggung. Ya, silakan berjajar. Nomor 33, 40, 16, 43, dan 25. 25 sudah, 16 sudah. Ini nomor 33. Oke. Yuk. Perwakilannya nomor 40 boleh. Ya. Mohon tim manajemennya biar tidak terlalu larut malam bisa naik ke atas panggung. Dan juga untuk Dewan Juri mohon untuk berkenan sejenak saja berada di atas panggung di sini. Dimaafkan saya merepotkan dengan lagi. Ya, mohon Bapak sebentar saja. Pak Suroso dan timnya Pak Kapten tadi kembali. Dengan banyak persaingan dan kostum-kostum yang luar biasa, ini juri juga bingung untuk menentukan. Tetapi karena juri kita adalah profesional dan sangat luar biasa, tidak diragukan lagi. Monggo Pak Suroso, di sini Pak, monggo di depan ya, ini juri-juri kita. Mungkin ada yang belum tahu, monggo Bapak. Ya. Nanti nomor yang saya panggil maju ya, satu langkah ya, nanti akan menerima hadiah. Oke. Okay. Baik, tentunya akan berdebar. Langsung saja ya, ini penilaiannya sungguh ketat sekali ya Pak Suroso ya. Yang dinilai ini kalau boleh tahu apa saja Pak? Ya, ada make up, ada perform, kostum. Keseluruhannya ada make up-nya, kostumnya, dan juga perform penampilannya. Dan ngomong-ngomong masalah perform, sebagai best perform jatuh pada nomor 25. Silakan maju. Terima kasih kepada perwakilan dari OPD Provinsi Jawa Timur mohon untuk berkenan menyerahkan hadiah dan juga mendapatkan piagam dan juga uang pembinaan serta piala. Semangat ya, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk best perform. Dan selanjutnya masalah pakaian, kostum semuanya adalah sangat luar biasa ya. Tetapi dari luar biasa itu begini yang paling luar biasa. Siapakah best kostum pada malam hari ini di Malang Kader Karnival 2022 nomor 43. Oh, lupa dengan nomornya, iya. Luar biasa. Kami mohon kepada Bapak Gunawan Esna Ebum DPRD Provinsi Jawa Timur mohon untuk berkenan menyerahkan hadiah piagam, piala dan juga uang pembinaan.
tiga ini ya. Oke, ada tiga. Ini siapa sih yang menjadi yang terbaik di antara yang baik? Ada nomor 33, 40, 16. Dan selanjutnya, juara 2. Oh, juara 2 dulu ya? Gak apa-apa ya? Suka-suka saya. Oke, juara 2. Ini sepatunya sudah lengkap ya, dari makeup-nya sudah lumayan bagus. Terus performnya, kostumnya gitu ya. Satu pada nomor juara 2 ini ya. Nomor 40. Ya, perwakilan mohon maaf karena pesertanya sudah dipulangkan dulu ya, dari tim manajemennya. Kepada Bapak dan tim mohon untuk berkenan menyerahkan hadiahnya. Piala ya. Oke. Ya, ini tim kreatifnya dari nomor 40 ya. Oke. Ada juga uang pembinaan dan juga piagam. Ya. Terima kasih Bapak Nadir. Nah, mohon untuk nomor undian 33 dan 16 maju dong. Maju di depan. Kira-kira juara 1 jatuh pada nomor berapa? 16. Nomor 16 atau nomor 33? 16. Suaranya nomor 16 mana? Suaranya nomor 33 mana? Oke. Okay. Dan juara 1 jatuh pada nomor berapa? 33. Iya, silakan maju. Iya, kami mohon kepada Bapak Bupati, Bapak Dr. Des Haji Malak Sanusi, MM, berkenan menyeriak memberikan hadiah kepada juara kita Malang Culture Carnival 2022. Oke, sayang ya kostumnya sudah dilepas ya. Andai kata nggak dilepas, luar biasa. Karena capek banget, kesel juga. Aku bawa waktu dewe, terus kesel. Iya, oh, yang bawa karapan satu tadi ya. Temanya Madura dengan kalapan sapi. Oke, terima kasih Bapak. Dan tentunya juara 3 jatuh pada nomor 16. Beliau juga Miss apa tadi? Miss Beautiful. Ya, Miss Beautiful Jatim Tourism. Betul ya? Oh iya, betul. Oh iya, Miss itu Bapak. Dan kami mohon kepada Bapak Kapolres, mohon berkenan untuk memberikan hadiah, piala dan juga piagam. Tetap semangat dan terus berkreasi, berkreativitas. Nanti bisa maju mengikuti event-event yang lebih besar lagi, baik di Kabupaten Malang ataupun tempat yang lainnya tentunya ya. Kalau bisa nasional ya, tidak hanya dari kopi saja, terus meningkatkan kreativitasnya. Terima kasih, dan selanjutnya akan mohon untuk foto bersama dengan Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan juga Bapak perwakilan dari OPD Jawa Timur, Bapak Gunawan. Monggo kasih ya. Iya. Dewan juri. Oke, okay, loh. Pak Kapolres ya. Oke, okay. Pak. Ah, oke. Okay. Aku ikut boleh ya? Aku ikut. Oke. Okay. Ikut enggak?
sudah selesai. Oke. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan juga Bapak Kepala BPD Provinsi Jawa Timur, Bapak Gunawan, juga DPR Provinsi Jawa Timur.